Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara untuk merekod buku tunai penerimaan. Untuk merekod buku tunai ni, kita akan tengok beberapa jenis dokumen. Dokumen-dokumen melibatkan penerimaan adalah bil tunai ataupun cash bill. Kita ada OR ataupun official receipt ataupun receipt rasmi. Kita ada BIS iaitu bank in slip ataupun slip deposit tunai. Lepas tu kita ada mungkin juga ada memo, boleh jadi ada memo yang mana kadang-kadang mungkin majikan dia masukkan tunai, dia masukkan duit dekat dalam bank and then dia bagi memo dekat kita kan. Kita kena ambil sebagai evidence ataupun sebagai bukti ya. Yang mana kita boleh gunakan sebagai dokumen penerimaan. Okey, ini adalah buku tunai kita untuk bahagian penerimaan iaitu okey, tarikh ni kita akan ambil tarikh dokumen. Saya tulis 2021 siap-siap dekat atas ni sebab dekat bawah-bawah ni saya dah tak nak tulis tahun dah. Kalau 1 April, 1 April. Saya tak nak tulis 1 April 2021 dan sebagainya. Perkara kita akan tengok ataupun kita akan taip ataupun kita akan tulis nama perniagaan mana yang bayar dekat kita. Kita dapat duit tu daripada mana. Rujukan dokumen lah. Kalau resit rasmi, nombor resit rasmi. Bil tunai, nombor bil tunai. Kalau memo mungkin dia akan ada bagi nombor bis ke, dia akan bagi nombor cek ke, tulis je dekat situ. Tapi ada juga certain yang tak ada bagi nombor rujukan, nak macam mana kan? Biar je lah. Folio kita akan refer pada buku jualan sebab penerimaan kita dapat duit bila kita jual barang. Bila kita jual barang, awak akan rekod dalam buku jualan. Dia punya folio tu kita akan salin balik untuk orang-orang tertentu. Amount ni, nama pun amount, jumlah. Jumlah yang kita akan... Kalau kita tulis dekat lajur ni, nombor-nombor ni, kita jumlahkan dekat baris yang sama, jadi berapa. Tapi untuk penerimaan tak ada masalah sebab dia takkan jadi banyak lajur. Kita akan rekod biasanya dalam satu lajur sahaja. Kita tengok dokumen dan kita rekod terus. Ini dokumen dia. Kita ada memo. Kita tengok dulu memo ni melibatkan bank ataupun tidak. Itu yang paling penting. Kita nak tengok sama ada dia melibatkan duit ataupun tidak. Tengok dekat sini. Majikan memasukkan, okey, aset kita bertambah sepatutnya, wang, okey, duit kita bertambah, bernilai RM30,000, okey, duit kita bertambah RM30,000 ke dalam bank. Jadi, duit dekat dalam bank kita bertambah RM30,000. Kita kena rekod dekat dalam penerimaan sebab dia melibatkan bank, pertambahan dalam bank. Menggunakan slip wang masuk bernombor DIS010421. Inilah kita punya nombor dokumen bertarikh 5/4. Perkaranya adalah modal lah sebab majikan memasukkan. Majikan masukkan modal. 5/4 tarikhnya. Tengok dekat bawah ni. Membawa masuk sebuah printer. Tak ada kaitan. Jangan tengok. Membawa masuk komputer ribet. Tak ada kaitan dengan bank. Pergi terus. Menggunakan. Kalau menggunakan duit bertambah tak? Duit bertambah ke berkurang kalau kita guna? Berkurang. Tak ada kaitan juga dengan buku tunai penerimaan. Abaikan dahulu. Kita hanya ada satu memo yang melibatkan buku tunai penerimaan. Kita ada cash bill bertarikh 6/12/28. Kita ada 3 keping sahaja cash bill ataupun bil tunai. Kalau bil tunai, kita takkan ambil tahu siapa orangnya. Okey, kita takkan ambil tahu siapa. Kita takkan tulis Mary Lou, kita takkan tulis nama... Butik minggu, kita takkan tulis nama Jenna S. Wardrobe ni kita akan tulis. Kita akan tulis dia sebagai jualan tunai saja sebab kita takkan tahu siapa dia. Tengok pula OR ataupun resit rasmi. Resit rasmi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ada 5 saja resit rasmi. Bermula dengan tarikh 1. Okey, jadi ini adalah catatan yang pertama kita akan rekod dekat dalam buku tunai penerimaan sebab dia satu hari bulan. Lepas tu tadi yang kedua memo sebab 5 hari bulan. And then kita ada 2 dokumen bertarikh 6 hari bulan. Kita boleh pilih mana-mana satu. 1 hari bulan. Kita akan rekod ni dulu. Saya kecilkan lah. 1 hari bulan 4. Tak perlu tulis tahun. Saya tak perlu tulis tahun dah sebab ada 2021 dah dekat atas ni. Kalau tak tulis atas ni, kena tulis dekat bawah ni. 1 hari bulan 4 2021. Format tarikh bebas. Nak tulis 1 April, nak tulis 1 April penuh, nak tulis 1.4 ataupun 1/4 terpulang asalkan orang tahu awak nak tulis bahawa itu adalah 1 April. Perkara
Kalau dalam buku jualan, jualan kredit, invoice, awak akan tulis nama penghutang tu kan? Kalau jualan tunai, kita akan terus tulis jualan tunai. Sama juga rule dia dekat dalam buku tunai penerimaan. Kids fashion. Rujukan nombor dokumen iaitu OR711. Folio, kita kena refer dekat dalam buku jualan jadi kita tak perlu buat apa-apa lagi. Penghutang ataupun jualan tunai, dia bayar invoice jadi penghutang. Ambil nilai dekat dalam kotak ni ya, RM5,000. Okay, amount kita salin balik je. RM5,000 tadi dekat memo. Ingat ya, kena tulis ikut tarikh, jangan tulis cacah merbah. Sebab kita ada markah ikut tarikh tu. RM5,004. Majikan memasukkan wang. Okay, dia modal. Nak tulis modal boleh, nak tulis nama majikan pun boleh. Nama majikan ni sebab kita tak ada kat dalam ni, tulis modal je lah. Rujukannya adalah, dia ada tulis dekat sini, BIS 01 04 21. Kan? Folio abaikan. Dia tak melibatkan penghutang dan dia juga bukan ada, dia juga bukan jualan tunai. Kita nak tulis apa? Dia modal. Jadi awak ada dua pilihan, sama ada nak tulis modal dekat atas ni dan letakkan nilai di bawah iaitu RM30,000, ataupun kalau tak ada ruang dekat atas ni, jangan menangis. Kita ada option lain iaitu kita ada lajur lain-lain dan keterangan. Lain-lain ni kita masukkan nilai. Keterangan dia kita akan gunakan nama yang sepatutnya kita tulis dekat lajur ni iaitu modal. Kita ada cash bill bertarikh 6. Okey, nak tadi dekat OR pun ada juga tarikh 6. Kita nak tulis mana satu? Sebenarnya terpulang nak tulis mana satu ya. Tak ada apa orang kata? Tak ada ketetapan kita nak tulis yang mana satu dahulu. Okey. Melainkan kalau nombor rujukan tu, contoh kalau macam CB ada dua keping, cash bill ada dua keping, and then bertarikh sama, kita akan tengoklah nombor mana yang datang dulu, nombor cash bill yang mana satu dulu. Sebab nombor cash bill ni dia akan berturutan. Okay, secara logiknya kita akan catat nombor cash bill yang pertama dia dululah kan. 6 hari bulan 4. Perkaranya jualan tunai. Rujukan 228, sorry, CB431. Lajur jualan tunai 2280. Okay, saya tunjuk lagi satu. And then, awak boleh buat sendiri. Dalam masa yang sama, saya akan buat sama-sama. 6 hari bulan 4. Elegance. OR712. Penghutang kita, sorry, dia penghutang RM3,000 dia bayar. 12 hari bulan 4, jualan tunai. Ha. CB432. Kolom jualan tunai 380. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, kita cukup dah, okey. Jangan tulis jumlah lagi tau. Jumlah ni kita akan rekod last kali bila kita dah buat pembayaran. Sebenarnya macam ni sahaja cara untuk merekod buku tunai penerimaan. Jumpa sahaja dokumen, kita terus ambil bila kita pasti bahawa dokumen tu adalah dokumen penerimaan. Ini sahaja yang saya tunjukkan dekat dalam video ni. Terima kasih dan saya minta maaf kalau ada yang awak tak faham, itu salah bahasa. Okay. Semua tu. Okay, bye.